Sukses tak dipuji, mati tak dicari. Itulah kuota adiluhung dari dunia intelijen. Itu pula yang dialami Sersan Darjai, almarhum, veteran pejuang asal Cilenyi. Sersan Darjai meninggal pada Desember 2022. Kesuksesannya sebagai intelijen hanya dikenal dari cerita di balik senjata legendaris pistol mitralyur M45 yang ditemukan di lemari kamarnya. Itu pun baru diketahui setelah puluhan tahun jadi misteri. Alkisah, Sersan Darjai mendapat hadiah pistol itu dari atasannya setelah merampas dari pasukan di TI saat penumpasan pemberontakan yang dipimpin Kartosuwiryo. Senjata legendaris itu diserahkan anak Sersan Darjai, Nuriana, ke Korem Tarumanagara pada Senin, 3 April 2023. Senjata itu juga baru diketahui sang anak setelah mendapatinya di lemari khusus yang diwanti-wanti ayahnya untuk tidak dibuka. Saat dibuka, dia kaget. Ternyata larangan membuka itu karena ada senjata, dan Rem 062 Tarumanagara Kolonel Infanteri Asep Sukarna langsung bisa mengidentifikasi siapa sosok Sersan Darjai ini. Kata dia, Sersan Darjai merupakan seorang pejuang, pernah gerilya, pernah operasi gerilya memberantas di TI, dan senjata ini didapatkan hasil dari perjuangannya sendiri. Selain pejuang, Sersan Darjai juga memiliki kualifikasi khusus. Itu dilihat dari emblem pada pakaian, penghargaan, dan peninggalan lainnya selain senjata api itu. Di antaranya Darjai diduga merupakan anggota pasukan khusus dari Rekat atau kini bernama Kopassus. Selain itu, ada tersemat emblem bertuliskan, Charlie. Kata itu merujuk pada sebuah program intelijen khusus karena diduga Sersan Darjai orang yang punya kemampuan intelijen. Loh, kita sudah mendapatkan ini. Dan ini kan masih aktif ini. Ya kan munisinya aja ini. Masih. Ini bukan SMP. Ini bukan SMP ya? SMP. Iya. Ternyata. Ini magasinnya masih bagus, masih bagus. Masih ya, masih orang-orangnya orang terlatih. Iya. Namanya senjatanya ini siapa? Ya. PM senjata. PM Metralyur M45. Standar TNI ya. Ya, standar TNI. Ini digunakan pada saat ini dulu waktu itu. Ya, DTI pun ini. Ini hasil dari perjuangan pada saat DTI. Nah, karena beliau yang dapat, sehingga dulu oleh Divisi 4 Siliwangi diserahkan ke beliau gitu. Dihadiahi. Dihadiahi ini buktinya ini. Isian dihadiahi beliau tuh. Namanya nih Sersan Darjai, ya kan? Sersan Darjai. Jadi dihadiahkan senjata itu ke beliau itu. Iya kan? Jadi beliau sampai sekarang diamankan gitu. Bahkan anaknya aja ibaratnya tidak boleh membuka lemarinya yang tadi itu. Jadi khusus di lemari itu. Wasiatnya seperti itu. Iya. Karena kalau ada apa-apa datang aja ke Korami, ke TNI. Jangan sampai buka kalau Bapak udah. Itu masih ada, jangan sampai ada yang buka lemari ini. Kalau sudah Bapak nggak ada di sini, ada semua. Pastilah senang kalian nemu kalian, katanya nggak bakalan pusing, katanya. Iya. Nggak bakal pusing maksudnya? Ya buat nulis dia gitu. Oh, termasuk. Ya termasuk kan urus senjatanya pun kan kalau udah diserahkan itu kan berarti kan memang ini resmi gitu, bukan senjata ilegal. Supaya kita nggak mungkin ini kan misi maju tuh kan kalau sama anak-anak mah. Bapak meninggal gitu. Kapan teh? Berapa lama? Kemarin kan minggu kemarin tuh 100 hari. 16 Desember. Kalau ini udah diproduksi pindah kemana? Mana? Ini. Ini buatan ini buatan ya, Swedia ini. Swedia? Iya, buatan Swedia. Warnanya juga beda-beda. Ada yang Belgium. Ini akan kita laporkan. Yang penting kita laporkan terlebih dahulu, nanti dicek semuanya, kemudian itu akan dicatat di Angkatan Darat, termasuk di Kodam juga nanti sesuai dengan yang kita laporkan.
dari dokumen ini terakhir Bapak almarhum bertugas di mana terakhir? Dan? Untuk tugasnya ini di Kodim BS. Kodim BS. Kodim ini ya, Kodim Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, di Kodim Kota Bandung terakhir bertugas beliau. Dari senjata terus emblem-emblem yang dilihat kemana? Sosok beliau ini seperti apa dulunya, kemana tugasnya apa aja kemana? Yang jelas beliau pejuang. Beliau pernah melaksanakan operasi gerilya, pernah juga melaksanakan operasi gerilya dengan DITI, dan ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa beliau mendapatkan senjata ini hasil dari perjuangannya sendiri, sehingga dihadiahkan oleh komandannya dan diberikan langsung sertifikat bahwa itu hak miliknya beliau itu. Demikian. Beliau juga tercatat sebagai anggota RPKAD, mana ya? Nanti kita cek, tetapi dari MLM, ya kualifikasi yang ada, ya kualifikasinya komando. Ya. Kalau simbol Charlie sendiri apa komandan dari tadi yang MLM? Charlie itu Charlie, ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan intelijen itu. Luar negeri ya komandannya? Ya itu dari luar negeri ya. Ya merasa tenang aja. Tenang, itu. Pak. Mungkin bapak saya juga tenang di sana kan? Kang. Tahu nggak kan sosok bapak itu seperti ini kan sebelumnya? Seperti ini gimana? Ya, kedua perahnya gitu. Oh kan. Banyak itu penghargaan-penghargaan masih banyak di dalam. Kamu kalau nggak di ini nggak, saya nggak mau dikeluarin boleh. Kalau mau lihat itu penghargaan bapak dari zaman perang Pokoknya saya juga nggak mengerti itu belum lahir saya juga lah. Mungkin dari saya juga itu waktu itu dibantu oleh bapak komandan. Dilihat, baca-baca ini bapak banyak bukan orang sembarangan, cina katanya. Oh, jadi sebelumnya belum tahu ya? Belum tahu. Gak kebaca-baca. Ya, soalnya sih saya awam sama masalah gituan mah. Jadi saya menyerahkanlah kepada yang kembali lagi ke TNI gitu. Dari TNI kembali ke TNI gitu. Sip.